Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi hadana binuril islami fa asbahna muslimin walladhi gharasa fi qulubina al-imana fa asbahna al-mu'minin wa amarna bil ibadati linakuna minal muttaqin. نحمدك يا رب العالمين كما علمتنا أن نحمدك ونشكرك يا أرحم الراحمين كما علمتنا أن نشكرك أنت المقدم وأنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين النبي الكريم الرسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته وذريته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حضرين سكريان رحمني ورحمكم الله صدر أسدانكم. الحمد لله kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan di hari ini. Semoga hidup kita hari ini dibimbing dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga masa-masa yang telah kita lalui dalam beribadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk belajar menggali tuntunan dari syariat dinul Islam yang di antara sekian amalan-amalan itu tafaqquh fid din, belajar mengaji, memperdalam syariat Islam itu digolongkan langsung oleh Al-Qur'an ke dalam jihad fi sabilillah. Bahkan diserupakan dengan orang-orang yang langsung berjuang ke medan perang dalam kondisi tuntutan ada jihad di dalamnya. Bila tidak ditemukan tuntutan itu, maka tafaqquh fid din, mengaji, memenuhi majlis ilmu, mengikuti ta'lim, ta'allum, itu sejajar nilainya dengan jihad fi sabilillah. Itu ditemukan dalam Al-Quran surah ke-9 At-Taubah ayat 122. Allah berfirman, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةً لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْضَرُونَ. Dan tidak semestinya semua orang beriman yang imannya kuat itu. Jadi di Quran itu ada alladzina amanu, ada almu'minun, itu berbeda. Jadi ada amanu, yu'minun, mu'minun, itu lain. Alladzina amanu itu biasanya diungkapkan bagi orang yang baru beriman. Ya, atau dia beriman tapi imannya itu masih harus terus ditingkatkan. Ya, dia baru beriman, menyatakan muslim, ya baru merasa punya iman, ada standar iman dalam jiwanya. Ya, tapi iman itu belum mendorong dia untuk semangat menunaikan ibadah. Ya, kalau kita sekarang melihatnya di KTP-nya Islam, orangnya muslim, tapi sholatnya kadang masih agak terlambat-terlambat. Nah, itu ya ayyuhalladzina amanu panggilannya. Disebutkan 68 kali dalam Al-Quran. Karena itu didahului dengan ya, yaitu harfun nida, linida'il qarib wal mutawassit wal ba'id. Ya, huruf ya itu dalam ilmu nahu itu termasuk huruf panggilan. Ada 14 jenis huruf panggilan. Ada a memanggil yang dekat, ada aya, ada ya, ada wa, ya. Tapi di Quran itu cuma disebutkan ya. Disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Itu untuk memanggil yang dekat, yang menengah, khususnya yang jauh. Nah, jadi ketika huruf ya disandingkan dengan kalimat alladzina amanu, seakan-akan Allah menyeru kepada semua pemilik iman sekalipun imannya belum mampu mendekatkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala karena jarangnya dia menunaikan amal saleh. Dipanggil oleh Allah ya 68 kali panggilan ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Karena itu setelah ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, itu seringkali disusul dengan amal saleh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Kenapa setelah kalimat alladzina amanu terletak amal saleh? Supaya dengan amal saleh itu meningkat kualitas imannya sehingga merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kalau sudah konsisten menunaikan amal solehnya, terus naik, terus naik, terus naik, maka nanti kalimatnya berubah dari fi'il madhi menjadi mudhari'. Yu'minun. Amanu jadi yu'minun. Beda antara amanu dengan yu'minun. Karena itu kalau dia sudah yu'minun, naik derajat. Pindah nanti. Dari posisi amanu, yu'minun. Semakin dia meningkat, meningkat, meningkat terus, maka nanti perpindahannya akan menghasilkan kualitas yang baru disebut dengan takwa. Ya, orangnya disebut dengan taqi. Taqi, itu bentuk tunggalnya. Nabi Yahya alaihissalam disebut oleh Allah dengan pribadi yang taqi. Ya, Quran surah ke-19 Maryam, ya, dari ayat 11 sampai 15-nya. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahu al-hukma sabiyya wa hanana min ladunna wa zakata wa kana taqiyya. Satu orang taqi. Ya, Hannan at-taqi. Hannan, satu orang yang bertakwa, kan? Baik, kalau jamak namanya muttaqin. Orang-orang yang banyak takwanya, banyak bertakwa kepada Allah, jamaknya muttaqin. Karena itu kalimat yu'minun itu sering kemudian disandingkan dengan kalimat muttaqin. Karena naik level. Ya dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Siapa muttaqin itu? Ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ingat, ada alladzina amanu, ada alladzina yu'minun. Beda antara muttaqin itu dengan yu'minun. Ya, beda antara muttaqin itu dengan amanu. Beda antara amanu dengan yu'minun. Kalau amanu baru merasa beriman, dilatih dengan amal soleh. Dari amal soleh itu melahirkan takwa, jadilah yu'minun. Makanya setelah kita diminta puasa, kan ya ayyuhalladzina amanu, Al-Baqarah 183. Kutiba 'alaikumusiyam, latih dengan puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, jadilah kemudian dapat takwa. Setelah jadi takwa, jadi muttaqin. Ciri orang muttaqin, terus dia meningkatkan imannya. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang diteruskan continue tanpa batas ke depannya itu menggunakan fi'il mudhari. Cirinya pakai ya atau hamzah atau nun atau ta di awal huruf kalimatnya, disingkat dengan anita. Hamzah, nun, ya, ta. Jika dalam bahasa Arab ada anita di kalimatnya, di awal katanya, maka ini menunjuk maknanya mudhari. Dalam bahasa Inggris punya 3 arti: present, continuous, future. Sekarang terus berlangsung dan sampai kapanpun konsisten dia mengerjakan itu. Kalau menunjuk jamak, tambahkan un di ujungnya. Un. Yu'minu, satu orang. Orang yang terus meningkatkan imannya. Konsisten. Tambah un di ujungnya, banyak orangnya. Alladzina yu'minun. Karena alladzina bentuknya jamak disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, maka pasangannya tambah un di ujungnya. Alladzina yu'minuna. Alladzi yu'minu. Alladzina yu'minuna. Jadi kalau orang-orang itu sudah konsisten menjaga imannya, maka dia akan konsisten dalam ibadahnya. Makanya orang yu'minun itu konsisten mengerjakan ibadah. Kalau masih amanu, subuh, ya tepat waktu. Zuhur terlambat 1 jam. Zuhur 1 jam, asar terlambat 1 jam setengah. Maghribnya nunggu dekat ke isya supaya cepat isanya ditunaikan. Nah, itu masih amanu tuh. Tapi kalau Anda sudah mulai naik, bahkan bukan cuma sholatnya, infak sudah mulai senang. Tadinya masih nanya-nanya kan, putar-putar, ini kotak infak mau mobil-mobilan tuh kan, lewat-lewat. Udah terbiasa ditungguin, bahkan kalau ada kotak nggak muter, kotaknya mana ya? Itu sudah begitu. Ngaji Quran sudah mulai, walaupun mulai dari awal-awal, dia nggak merasa sungkan walaupun mulai di ikra. Nggak apa-apa. Gak lulus pertama, mulai lagi, mulai lagi. Kalau amanu, ya kadang-kadang mau mulai ikra sudah malu. Gak mau ah. Masa disatuin sama anak SD? Ya, nanti manggil ke rumah, jadi yu'minun, naik. Ya, kalau terus naik. Makanya kalau amanu, biasanya sekali amalan. Tapi kalau yu'minun, itu banyak amalan. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Apakah sampai di situ? Tidak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa sampai di situ? Tidak. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaih. Wa ma unzila min qablik. Wa bil akhiratihum yuqinun. Naik. Nanti kalau sudah terbiasa dengan itu, maka stabil keimanannya. Kalau sudah stabil, digantilah dari fi'il menjadi isim. Isimnya isim fa'il. Pemilik iman yang stabil. Kalau satu orang disebut mukmin. Mukmin. Kalau banyak orang tambah un di ujungnya, mukminun, maka jadilah kemudian kalimatnya menjadi al-mukminun. Al-mukminun.
Minun, turun Quran surah ke-23 Al-Mu'minun, yang sudah konsisten dengan amalannya. Kalau sudah konsisten, maka akan lahir pertama Allah berikan rasa bahagia dalam dirinya. Dia ada kenikmatan saat ibadah. Makanya pemilik iman yang betul-betul konsisten itu ada kenikmatan ketika ibadah. Jangankan fardu, ya ketinggalan sunnah pun dia bisa gelisah. Kalau sudah mukminun itu, dia ngejar tahajud, Pak, Bu. Dia kejar. Jangankan subuhnya, tahajud misalnya, ketinggalan satu pun satu malam, itu gelisah hatinya. Sekarang subuh itu adanya 4.33. Dia bangun misalnya 4.30, padahal belum subuh, 3 menit lagi subuh. Itu karena biasa dia tahajud, itu penyesalannya tinggi. Ya Allah, terlambat saya. Terlambat saya, Allah. Karena biasa dia bangun itu jam 3.34. Bangun, tahajud dulu. Itu ada, akan ada perasaan seperti itu. Dulu biasa nunggu Ramadan. Ya, bahkan kalau masih amanu, Ramadan sudah dekat sepekan itu bahasanya lain. Kok cepat amat ya? Karena sudah yu'minun, dia tanya-tanya. Tapi kalau sudah mu'minun, Allahu Akbar. Baru selesai Ramadan, ya Allah. Mudah-mudahan ketemu lagi yang akan datang, ya Allah. Percepat datangnya, ya Allah. Itu mu'minun. Nah, kalau sudah merasakan kenikmatan itu, sesuatu yang terasa nikmat yang mendatangkan kesuksesan disebut falah namanya. Falahun. Kalau sudah digenggam, didapatkan dalam diri kita dan tidak mau kita lepaskan, maka rumus jadi ilmu sharaf, tambahkan hamzah, harakatnya fathah. A. Falah, tambah hamzah depannya. Kalau sudah ada hamzah harakat fathah, harakat fa-nya sukun, pindah ke depannya. Buang alifnya. Alif yang kata falah, setelah lam buang alifnya karena ada hamzah di depannya. Maka berubah kalimat menjadi aflah. 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 Turun Quran surah ke-23 ayat pertama. Qad aflahal mu'minun. Kapan al-mu'minun menjadi aflah? Karena dia konsisten dengan amalan. Makanya setelah itu amalan semua. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kalau amanu tadi baru salat, yu'minun konsisten salat, tapi mu'minun khusyu' salatnya. Sudah enggak bicara lagi salat apa enggak salat. Sudah enggak bicara lagi apakah konsisten atau tidak salatnya, tapi naik kualitas khusyu' salatnya. Ya alladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun sampai 'ala furujihim yuhafizun sampai ujungnya. Maka orang seperti ini kata Allah sudah, dia itu kalau sudah mukminun itu seperti pewaris surga Firdaus yang jalan-jalan di bumi. Jadi kalau Anda ingin melihat ahli surga Firdaus jalan-jalan di muka bumi, maka itulah orang-orang disebut al-mukminun tadi, yang kalau salat khusyuk salatnya. Ada orang enggak ada orang enak bisa nangis sendirian tuh. Bukan karena ada orang tiba-tiba jadi khusyuk jadi lama. Masuk karena banyak orang tahiyatul masjid lama baca Al-Baqarah gitu ya. Kalau enggak ada orang cuman kulhu, balik gitu kan. Enggak seperti itu, dia tuh kelihatan enak. Kadang malam-malam tahajud, ya. Kadang-kadang malah nunggu orang kosong baru dia ibadah supaya enggak kelihatan orang. Al-mu'minun. Ya. Coba naikkan levelnya. Makanya di ujung ayatnya nanti ditutup, ya dari 9 sampai 11 itu, alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Al-mu'minun itu adalah para pewaris surga Firdaus, yang mereka itu akan tinggal kekal di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah seperti ini, maka amalan-amalannya spesial. Nah, apa ciri al-mukminun itu yang tampak dalam kehidupan? Ternyata di antara amalan mereka, mereka senang memburu amalan-amalan tingkat tinggi. Jadi kalau yang salat-salat itu sudah standar. Salat standar, infak standar. Apa amalan tingkat tinggi itu? Di antaranya jihad. Jihad fi sabilillah. Kalau tuntutan jihad ini tidak ada, ya secara syariat saya belum ada, belum datang dibenarkan secara syariat untuk berjihad di medan fisik, maka selevel dengan itu akan dicari. Apa yang selevel dengan itu? Majlis ta'lim, Pak, Bu. Majlis ilmu. Jadi kita hadir di sini ini levelnya sama itu dengan jihad fi sabilillah. Turun ayatnya langsung dan dibuka dengan kalimat al-mu'minun. Makanya berbahagialah kalau ada hamba-hamba Allah, kemudian diringankan langkahnya. Lalu kemudian dikuatkan jiwanya untuk datang ke majlis ilmu. Itu perkara yang tidak mudah. Awal-awal mungkin berat. Awal-awal cuma pengen lihat, cuma pengen ikut. Tapi sadarilah disitulah kasih sayang Allah untuk menaikkan level keimanan kita lebih dari yang biasanya. Jadi kalau sudah terasa kenikmatannya, akan nyaman. Anda kalau sekali nggak datang ke majlis ilmu, rasanya nggak enak hidupnya. Makanya berbahagialah kalau di sekitaran kita itu, ada masjid-masjid yang dipenuhi dengan majlis ilmu. Berbahagia itu. Al-Azhar banyak itu majlis ilmunya. Berapa banyak dari pagi sampai dengan petang.
Ya, setiap hari Senin sampai dengan Ahad ada semua. Belum geser dikit ke As-Salam, belum ke Al-Ihsan. Ada Baitur Rahim ke sana, ada Al-Ihsan lagi di sana. Ada Jannatul Firdaus ke sebelah sana. Hampir semua majlis ilmu. Jadi kalau Allah sudah menebarkan sekitar kita kebaikan dan belum juga Anda pengen menepatinya, belum juga Anda ingin mendatanginya, maka dengan cara apa lagi Allah mesti mengangkat iman Anda sampai ke level yang paling tinggi itu. Jadi kalau Anda tidak menjadi orang baik, bukan Allah yang pengen, Anda sendiri yang tidak memutuskannya. Nah, ketika Anda hadir di dalamnya, kata Allah, ini berita baik. Ya falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid din. Kalau sudah datang ke majlis ilmu itu, maka tingkatkan kualitas imanmu dengan mencari majlis-majlis yang memahamkan engkau tentang agamamu. Jadi tidak semua majlis itu disebut dengan majlis jihad, tidak. Kecuali yang membuat kita paham dengan agama, sehingga dengan pemahaman itu bisa kita amalkan dalam kehidupan. Baik formal atau tidak formal. Formal itu seperti kampus, sekolah, dari mulai SD, SMP, SMA. Ibu cari sekolah yang ibu investasikan anak-anak ibu itu langsung naik level ke tingkat keimanan tertinggi. Dan itu investasi tinggi, Pak. Antum dapat pahala banyak di situ. Kenapa enggak Anda masukkan ke sekolah-sekolah yang diajarkan di situ, teman-teman sekalian? Fikih, sholat yang bagus, hafalan Quran yang bagus, matematika belajar juga, fisika belajar juga, kimia belajar juga, tapi sholat dia belajar, menghafal Quran juga, itu yang paling bagus. Makanya ketika lulus, bukan cuma lulus sebagai seorang mahasiswa, tapi lulus langsung sebagai seorang mukminun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia mengamalkan apa yang dia kerjakan itu, yang dia pelajari, Anda dapat bagian pahalanya. Karena cuma masalah umum saja, yang tidak beriman pun, yang belum beriman bisa mengerjakan itu. Lantas apa bedanya anak Anda dengan anak orang lain di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Itu poinnya. Nah, jadi mohon izin ya, tidak semua tempat itu bisa disebut dengan majlis tafaqquh. Sepanjang tidak memahamkan kita dengan agama. Ya, justru yang membuat kita jauh dari agama, itu yang dijauhi, jangan sampai rusak iman kita. Termasuk menyekolahkan anak-anak yang di situ bisa merusak iman, itu yang bahaya. Sudah tahu zina itu, ya hubungan seksual di luar nikah itu, udah pasti salah. Ya, tiba-tiba jadi benar misalnya. Ya, saya kan katakan anak SD aja tahu hubungan di luar nikah itu, haram hukumnya anak SD. Anda sekolah sampai tinggi-tinggi, sampai S3. Masih belum tahu juga, ya, mau tingkat sampai tingkat berapa lagi itu, ya. Nah, jadi tapi kalau Anda masukkan ke tempat-tempat seperti itu, mendapati lingkungan yang demikian, itu merusak iman Anda, haram hukumnya, ya, haram hukumnya. Termasuk majlis ilmu yang tidak mendekatkan diri Anda kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anda ngaji di tempat yang mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda, merusak iman Anda, haram hukumnya. Ya, bukan jihad namanya, bunuh diri namanya. Bunuh iman, ya, jelas ya. Dan berita baiknya, kalau wafat orang ini saat sedang mengaji, maka tadi dibacakan oleh imam kita di rakaat yang kedua tadi, ya, beliau baca sampai ayat 172, baca dari ayat 169-nya. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Kalau ada orang-orang yang sedang berjuang di sisi Allah, kemudian tiba-tiba dia wafat, datang ajalnya kepadanya, jangan dikira wafat begitu saja, tapi Allah akan muliakan ia saat masuk ke alam kuburnya. Begitu masuk ke alam kuburnya, dia tidak usah capek lagi, dia akan menikmati semua kenikmatan kubur dengan sangat indahnya. Saking nyamannya, dia gembira. Farihina bima atahumullah min fadli. Datang, nikmat, nikmat, nikmat. Sudah enggak ada ibadah lagi. Yang dalam kubur itu udah enggak ada sholat lagi. Nah, jadi jangan bercita-cita masih sholat di alam kubur. Saya masih pengen baca Quran di kubur. Enggak bisa. Enggak bisa, sudah tinggal nikmat saja. Makanya nanti banyak hadis mengatakan, orang yang wafat jihad fisabilillah itu, kalau bisa mau mohon pada Allah, ya Allah, kami pengen balik lagi. Supaya mendapat nikmat lagi, nikmat lagi, nikmat lagi. Padahal sudah nikmat di dalamnya. Dan kalau Anda tahu, kata Allah, kalau Anda tahu, kalau mereka memungkinkan, tapi nggak mungkin. Ya ini ada bahasanya, bahasanya ada. Kalau mereka memungkinkan, tapi nggak mungkin. Mereka akan datang kepada ahli ya, keluarganya, temannya, kerabatnya. Dan menyampaikan, hey, kamu nggak usah sedih. Kamu jangan nangis, karena aku wafat. Di sini lebih enak dibandingkan dengan tempat kamu sekarang beraktivitas. Kalau bisa cepat ke sana, cepat ke sini sekarang. Cepat nyusul.
Di sini lebih enak dibandingkan apa yang telah kamu nikmati sekarang. Kamu capek, walaupun kamu kaya, kamu masih kerja. Kamu mengurus benda-benda yang kamu dapatkan itu. Anda kaya, sudah pensiun, tapi kan ngurus juga. Mobil diurus, rumah diurus, anak diurus. Sini gak ada yang diurus, semua nikmat, 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 nikmat. Memberikan kabar gembira, tapi tak mampu melakukannya seketika dengan langsung itu dalam bahasa Arab disebut istabshara yastabshir. Tapi kalau bisa menyampaikan secara langsung berhadapan disebut basyara yubasyir. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika masih hidup dan diberi perintah oleh Allah untuk menyampaikan kabar gembira supaya umatnya masuk surga, kerjakan amalan ini. Kalimatnya menggunakan basyara. Buka Quran surah kedua ayat 25, paling kanan sebelah atas. Ya, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kata Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabarkan berita gembira kepada umatmu. Pada sahabat-sahabatmu dulu yang masih hidup. Beliau masih hidup. Ya, kalau mereka mau beriman dan menjadikan iman itu membimbing mereka beramal saleh, saya siapkan surga untuk mereka. Nabinya masih hidup. Tapi ketika masuk ke alam kuburnya, kita masuk ke alam kubur, wafat kita di dalamnya, kata Allah, para pejuang fi sabilillah itu wafat diberikan kenikmatan. Alhamdulillah. Kalau dia mampu mengabarkan nikmatnya, dia akan sampaikan pada kawannya, kerabatnya, keluarganya. Jangan nangis, Ma. Jangan sedih, Ma. Anak-anakku jangan nangis, jangan sedih. Teman-teman, jangan sedih karena aku pergi. Aku di sini nikmat. Wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim. Yastabshiru, bukan bashar. Kalau dia mampu, dia akan sampaikan, cuman dia enggak bisa sampaikan. Makanya Allah yang memberitakan kepada kita semua. Kalau enggak percaya, nanti wafat aja ya. Kalau tiba ajalnya, nanti akan kelihatan tuh. Kan kelihatan. Dan kita enggak bisa memilih untuk cepat wafat karena sudah ada ajalnya. Makanya bunuh diri enggak ada kerjaan. Enggak ada kerjaan, minum baygon misalnya ya, ya satu baskom, kalau belum tiba waktunya ya enggak akan meninggal juga. Ya, jelas ya? Nah, karena itu berbahagialah kita ada di sini dan mari kita kuatkan kualitas ta'lim kita dengan mempelajari adab-adabnya sehingga kualitasnya naik derajat di sisi Allah sebagai jihad fi sabilillah insyaallah. Dengan itu wasilahnya kita belajar mengaji. Sekarang kita teruskan ke halaman 14. Ya, melanjutkan pertemuan yang lalu dari kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Syekh Muhammad bin Hashim Al-Ash'ari, tuhaddas Syekh Muhammad bin Hashim Al-Ash'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari tahun 1926. Ini adalah adab yang sudah melekat pada seluruh ulama-ulama sampai dengan ke ulama salaf sampai ke sahabat yang belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum belajar ilmu itu mereka semua belajar adab. Dari pelajaran adab itu kemudian menuliskan di kitab-kitabnya lalu menyampaikan kepada kita. Ini penting saya ingatkan untuk menguatkan karena banyak pelajar sekarang belum selesai adab sudah masuk ke materi. Sehingga banyak orang yang belajar ilmu tanpa adab. Akhirnya begitu mengamalkan adabnya hilang. Ya betul memang Pak, betul ketentuan tahiyatul masjid. Orang masuk masjid mau itikaf salat dua rakaat, betul. Tapi jangan sampai orang belum tahu lantas Anda marahi. Ya, orang belum tahu itu diberitahu bukan dimarahi. Betul memang merapatkan saf itu bagus. Memang itu harusnya begitu sunnahnya. Tapi kalau Anda ingin berikan kepada orang lain pengetahuannya, maka sampaikan dengan adabnya. Kadang-kadang betul, tapi adabnya tidak ada. Akhirnya yang terjadi perselisihan. Dan itu melahirkan musibah yang lebih besar dibandingkan dengan pengetahuan itu sendiri. Karena itu Al-Imam An-Nawawi sebelum menulis Al-Arba'in An-Nawawiyah, itu menulis At-Tibyan Fi Adab Hamalatil Quran. Itu kitab adab. Baru menulis Al-Arba'in 42 hadis. Baru Riyadus Salihin 1896 hadis. Sampai nanti terus ya. Sampai ke syarah Sahih Muslim 9 jilid itu. Nah ini teman-teman At-Tibyan belum belajar sudah masuk Al-Arba'in. Yang paling dahsyat Al-Arba'in belum belajar sudah Riyadus Salihin. Nah itu kadang bagian-bagiannya yang kadang-kadang terlewati. Sehingga memang betul Al-Arba'in hafal tapi adabnya hilang. Hilang. Jangankan pada murid, pada ustadz-ustadz pun tidak ada adab di situ. Itu yang jadi persoalan. Karena itu ayo kita teruskan halaman 14 insyaAllah di kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Saya bacakan kembali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Penulis di sini yaitu Syekh Hasim meneruskan bagian tentang bab keutamaan seorang penuntut ilmu, seorang berilmu dan seorang yang mengajarkan hasil pengetahuannya.
Apa di antara keutamaannya disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saya pernah ingatkan kepada jemaah bahwa beliau ini itu juga di antara pakar hadis dan punya sanad, hampir di seluruh ya turunan-turunan tawaqqatul hadis, kitab-kitab hadis. Ya, Al-Bukhari punya sanad, Muslim punya sanad, di kitab Sunan punya sanad. Dan ini sebelum menulis kitab ini pun atau gabungan 19 kitabnya, itu beliau menyantumkan sanad-sanad hadis-hadis yang telah beliau dapatkan ijazahnya. Karena itu tidak heran kalau dalam tulisan di kitab ini kebanyakan hadis-hadis Nabi, hadis. Ya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, wa talibul ilmi yustaghfar lahu kullu syai'in hatta al-hut wal bahr. Ya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan di antara kemuliaan para penuntut ilmu itu diberikan berita gembiranya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ini bagian pertamanya. Awas, hati-hati. Nanti saya terangkan ya. Di sini ada dua persoalan. Pertama kata fariidhah, yang kedua kata muslim dan muslimah. Ya, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Itu yang didapatkan di kitab-kitab hadis. Kemudian di sini ada tambahan wa muslimatin. Ya, satu kata fariidhah, yang kedua kata muslimah. Saya terjemahkan dulu, talabul ilmi, menuntut ilmu itu, mencari pengetahuan itu, mencari, itu bahasa Arabnya bahasa Indonesia, mencari Indonesia, bukan, itu pakai sin, pakai sa, bahasa, mencari. Ana abhas anil kitab, saya sedang mencari buku, mana buku saya? Ana abhas sayyarati, saya sedang mencari mobil saya, mana mobil saya? Tapi kalau pencarian itu diikuti dengan keinginan kuat untuk meraihnya, bukan sekedar nyari, tapi pengen betul mendapatinya, itu diganti kalimatnya dari bahasa menjadi tolaba. Tolaba. Karena itu tolaba sering diartikan juga bukan dengan sekedar mencari, tapi minta. Coba, nyari dengan minta kuat mana? Nyari atau minta? Nyari uang dengan minta uang, beda ya? Pak, saya datang ke sini untuk mencari uang. Baik, maka saya ingin cari pekerjaan. Tolong kalau Bapak ada luang, bisa berikan saya peluang pekerjaan. Itu nyari. Pak, saya kesini mau minta uang. Beda ya? Tuntutannya lebih besar yang kedua, minta. Nah, itu dalam bahasa Arab, kalau Anda datang mencari sesuatu dan menuntut untuk memintanya supaya Anda dapatkan itu, maka kalimatnya berubah dari bahata menjadi talaba. Nabi ketika mengatakan pada penuntut ilmu, untuk mencari ilmu, itu kalimatnya bukan menggunakan bahasa. Kata Nabi, Nabi tidak berkata begini, bahsul ilmi, tidak. Nabi katakan, tolabul ilmi. Jadi kalau Anda ingin mencari pengetahuan, jangan cuma sekedar muter-muter nyari, duduk, dengar, lantas pulang, rugi. Kalau cuma begitu bahasa namanya. Anda datang nih, ada apa nih pengajian? Ah, ikut-ikut aja, pengen lihat aja. Cuman pengen lihat, datang, lihat, pulang. Tapi tidak berusaha mengambil ilmu itu untuk Anda miliki. Anda bawa. Sekarang sedang ada pelajaran mengaji misalnya. Ngaji, tafsir. Tafsirnya Al-Fatihah. Anda nggak berusaha untuk memahami itu, untuk membawa itu dalam sholat Anda, untuk mengamalkan itu. Cuman numpang dengar aja. Dengar, datang. Kayak mirip-mirip kebanyakan orang sholat Jumat. Duduk dengar khutbah. Duduk kayak gitu kan. Ya, ada lagi yang nunggu di luar. Udah masuk khutbah kedua belum? Ya, ngelihat-ngelihat situasi gitu kan. Lihat-lihat jam gitu. Ya. Mohon maaf, kadang-kadang duduk, datang, numpang ngantuk, habis itu tidur. Ya, kadang-kadang dibangunin, kadang-kadang ada irama simfoninya. Belakang ya, tepuk gitu kan, tahatib mengingatkan, bangun selesai sholat. Ya, jadi begitu, Allahu Akbar, bangun ya. Salat dua rakaat pulang. Ada cuma numpang datang. Penuntut ilmu kadang demikian, ada yang demikian. Datang, dengarkan, pulang. Kadang-kadang yang dicarinya, yang ditolaba, yang dituntut itu bukan materinya, sarapannya. Konsumsinya. Mana? Al-Azhar. Ah, Baitur Rahim aja. Gak ada. Al-Azhar udah sarapannya. Jadi... Jadi datang ke majelis ilmu itu nyambi. Tujuan utamanya ya itu.
Posisi mendekatkan prestasi, geser-geser dikit ke meja prasmanan gitu ya. Memang dari malam itu tujuannya itu yang dicari. Nah itu salah sih enggak salah. Dosa juga enggak. Cuma itu tidak masuk dalam kategori tolaba yang disebutkan di hadis ini. Makanya kata Nabi, kalau mau belajar ke majlis ilmu, jangan nanggung. Rencanakan dari awal. Makanya nanti ada perangkat bagaimana supaya ilmu itu bisa kita dapatkan. Tolaba, cari, dapatkan, ambil. Kalau dengan itu Anda cukup dengan mendengar saja, kalau level Anda seperti Al-Imam Al-Bukhari, sekali datang gak bawa catatan, langsung ingat semuanya. Awal sampai akhir, A sampai Z disebutkan, titik koma hafal semua. Bisa diulang dari awal sampai akhir. Itu silakan, gak usah bawa catatan, datang. Imam Al-Bukhari datang ke majlis ilmu, gak pernah bawa catatan. Datang-datang umumnya. Begitu datang, dicela oleh kawannya. Ya, dicela. Anda ini datang ini kayak mau numpang aja ke majlis ilmu katanya. Gak bawa catatan, gak bawa perlengkapan. Kata Al-Bukhari, insya Allah, apa yang telah saya hafalkan di kepala saya lebih lengkap daripada catatan Anda. Maka dibacakan dari awal sampai akhir pertemuan syekhnya itu. Awal sampai akhir. Dari mulai alif sampai ya-nya. A sampai Z-nya. Nyampe beritanya kemudian ke Irak, Basrah waktu itu. Diundang ke sana oleh 10 ulama hadis. Masih muda beliau ini. Datang diundang. Katanya konon ada seorang pemuda. Hafal hadis banyak, ahli hadis. Diundang. Yang undang gak tanggung-tanggung. 10 ulama besar, ahli hadis di bidangnya. Dikira mau dijamu, betul-betul dijamu. Jamuannya bukan makanan-makanan yang kita nikmati, jamuannya jamuan ilmu. Bagaimana caranya? Diberikan kemudian kursi di tengah-tengah, bentuk letter U, kayak sidang gitu. Ya. Disimpan kursi di situ satu, dikelilingi 10 ulama. Begitu datang dipersilahkan duduk, satu orang ulama bertanya 10 hadis kepada beliau. Hadisnya dibacakan, sanadnya diacak, matannya diacak. Dia harusnya innamal a'malu binniyat, ya. Ya, misalnya sampai ke Umar bin Khattab, diacak sanadnya. Dari sipulan ke sipulan ditukar. A ke B, B ke C, C ke D. Bacakan riwayatnya. Riwayatnya pun kadang-kadang matanya diacak. Innamal a'malu binniyat, innamal af'alu binniyat. Bisa, diganti kalimatnya. Ya, innamal niyatu bil a'mal, innamal a'malu yajib an yakuna lahun niyat. Bisa. Itu setiap orang menyampaikan 10. Diacak. Kali 10, 100. Begitu selesai satu orang, 10 hadis, ditanya oleh yang satu orang, ya, apakah menurut Anda hadis ini benar? Kata Al-Bukhari, tolong selesaikan dulu 10-10-nya. Maka 10 ulama itu langsung menyelesaikan semuanya. Diulang 1 sampai akhir, 1 sampai 100 hadis lengkap dengan sanadnya, lengkap dengan matannya. Nah, jadi kalau teman-teman seperti Imam Al-Bukhari, boleh gak bawa catatan, datang aja masuk. Nih saya bacakan ya, ulang nih. Sautu safiril bulbuli hayyaja qalbi thamili al-ma'u wa zahru ma'a ma zahri lahdul muqali fa anta ya sayyidali wa maulali katam fakam tayyumuni ghazayilun uqayqali qataftuhu min wajhatin min fi'li hadhar rajuli fa qala la 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 faqad ghada muharwili wal walad wali wali ya wailali fa qultu la tuwalwili fa bayyinu lu'lu ali qala tau hina kadha in arwadidul muqali kahatan ka kailali tabtabuli. Ayo ulang. Ada Al-Bukhari di sini. Ah, kalau kita merasa nampaknya sulit untuk diingat dan kadang-kadang cepat lupa, dan kalau sudah lupa suka nggak ingat, maka bawa perangkat. Apa di antara perangkat itu? Dulu orang bawa catatan, kemudian dituliskan. Silakan. Tapi kalau tak sempat untuk itu, saya takut terganggu antara menyimak saya dengan nulis saya, karena tidak ada keseimbangan yang baik di situ. Boleh pakai rekaman, silakan. Sekarang lebih bagus lagi, ada live-nya langsung. Ya, ada bisa diulang-ulang lagi. Ini perangkatnya banyak. Nah, gunakanlah perangkat itu untuk mendalami apa yang kita dapatkan. Jadi kalau Anda memang benar-benar berniat untuk belajar, maka sifatnya kata Nabi bukan bahata, tapi talaba. Talabul ilmi. Ini satu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya. Nah, ini kalau teman-teman sering kali, maaf ini kelihatan ini. Oh ya, saya perbesar ya. Gak apa. Ini kecilnya, ini versi kecilnya. Nah, ini versi besarnya. Ada. Talabul ilmi. Ya. Talaba. Meminta sesuatu, menuntut sesuatu, mencari dengan tuntutan, mencari sampai mendapatkannya. Makanya sering diartikan menuntut ilmu. Kalau nuntut itu kan sampai dapat.
Ya, berusaha sampai dapat. Jaksa penuntut umum nuntut betul sampai dapat apa yang ini tuntut itu. Ya, saya menuntut Anda minta maaf, tuntut sampai dicari betul ketemu. Tapi kalau cuma biasa-biasa enggak dapat sesuatu, ah itu santai aja, itu bahasa namanya. Jelas ya? Nah, ini baik formal ataupun tidak formal. Makanya Bapak Ibu kalau nanti anak-anaknya disekolahkan dari tingkat yang paling kecil, TK kah, SD kah, gitu kan? Ya, SMP, SMA sampai ke yang atas ya, coba dicek. Jangan-jangan selama belajar itu yang dapat cuma 10%. Lantas kenapa Anda harus banyak-banyak mengeluarkan uang, biaya, tenaga, waktu, merawat, nyiapin sarapan bolak-balik, rugi Anda. Coba di SD anak Anda 6 tahun tuh, belajar apa aja selama 6 tahun? Apa yang didapatkan di situ? Kan tuh orang-orang tua dulu itu masih sempat anaknya pulang ditanya, belajar apa tadi nak? Lihat lagi ada SKS dulu, ya, ada LKS-nya, lembar kerja siswa, ya SKS, susunan kerja siswa, ya dilihat semuanya. Bahkan Ramadan pun kadang-kadang dikasih dari sekolahnya itu lembar kerja untuk ibadah. Catat, kejar-kejar khotib, kejar-kejar orang yang tausiah, minta tanda tangan, ngerangkum gitu kan. Itu masih ada tuh dulu. Sekarang udah mulai berkurang kontrol itu. Saya sayang Pak kalau Bapak banting tulang, banting kaki, banting tangan, banting segala lah. Ya keringat keluar untuk mencari mendapatkan sesuatu harta, kasih ibu, ibu capek bangun malam dari mengandung, melahirkan, merawat, menyekolahkan, itu kan ngantar itu investasinya banyak. Pernah nggak ibu cek anak ibu dapat apa di sekolah? Anak bapak dapat apa? SD baru masuk, SPP sudah berapa uang masuknya? Uang pangkal, uang bangunan, dapatnya apa? Jadi jangan sampai Anda investasi tapi Anda nggak dapat apa-apa, rugi. Kalau nih tuntut, tuntut kalau belum dapat sesuatu, maka di situ ada bicara. Ya ada forum orang tua, ada diskusi dengan pihak sekolah. Supaya apa? Supaya anak kita mendapatkan apa yang telah Nabi gariskan tadi. Makanya jangan sampai ada anak sekolah tapi tak paham apa yang dia pelajari di sekolahnya. Walaupun itu misalnya sekedar ilmu-ilmu umum. Matematika sampai paham. Karena matematika berguna nanti dibawa ke agama. Kalau enggak tahu matematika gimana ngitung sholat subuh 2 rakaat? Hah? Udah tahu 2, masih 1 dikerjain itu kan? Paham ya? Nah, itu talabun. Kemudian talabul ilmi. Ya, mencari pengetahuan itu mesti dengan kuat, ya mesti berusaha untuk mendapatinya dan tuntut ya sampai Anda dapatkan, sampai Anda pahami. Kalau enggak paham tanya. Saya ulang, kalau enggak paham tanya. Kalau sudah paham jangan banyak ditanya. Makanya muncul kaidah di Quran surah 5 ayat 100 sampai 101. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah merasa beriman, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Hai orang-orang masih merasa punya iman, kalau pelajaran sudah dipahami dengan bagus, jangan banyak ditanya lagi. Khawatir yang sudah jelas itu nanti menjadi semakin tidak jelas karena banyak pertanyaannya. Tapi kalau tidak tahu, tanyakan supaya tahu. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau Anda tak paham, maka tanyakan ahlul zikri. Allahu Akbar. Allah tidak katakan ahlul ilmi. Tapi Allah katakan ahlul zikri. Zikrun adalah seluruh aktivitas yang mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mendekatkan kita dengan Rabbul Alamin. Karena itu dalam Al-Qur'an kalimat-kalimat zikir seringkali ditafsirkan dan dijelaskan dalam konteks ibadah. Salat disebut zikir. Karena sholat mampu mengingatkan kita dengan Allah. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Saya Allah, tidak ada Tuhan selain saya. Sembah saya. Bagaimana cara menyembahmu ya Allah? Wa aqimis sholat, tunaikan sholat lidzikri. Supaya engkau ingat dan dekat denganku. Doa itu zikir. Makanya saat berdoa kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Quran surah 7 ayat ke-205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dulal jahli minal qaul. Kata Allah kalau sedang ada masalah berdoalah. Minta kepadaku dengan sepenuh hatimu, dengan sepenuh jiwamu. Dengan khusyuk penuh harap minta kepada Allah. Ya, Anda pasca salat berzikir. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu zikir. Kenapa disebut zikir? Karena mampu mendekatkan kita dengan Allah. Turun Quran surah ke-4 ayat 103. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha. Kalau Anda telah selesai menunaikan salat, segera berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran. Baca Quran itu zikir. Turun Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Makanya ketika Anda sedang baca Quran, keadaan Anda merasa dekat dengan Allah.
Jangankan baca, dibacakan Quran, dengar bacaan Quran. Ada tahrim dari Syed Al-Azhar. Pagi-pagi baca di sini, tilawah. Terdengar suaranya oleh kita. Kita merasa beda suasana hati kita. Ada frekuensi yang lain, seakan merasa lebih dekat dengan Allah. Quran surah ke-8 ayat ke-2. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu kalau mendengar disebutkan nama Allah ada getaran dalam jiwanya. Allahu akbar, Allahu akbar, adzan, ada getaran di jiwa. Ya Allah sudah adzan. Sudah adzan. Ya, zadatuhum imana. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu, kalau dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, bukan sekedar baca baru dengar ayat-ayat Allah, apa yang terjadi? Zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Bertambah imannya dan semakin dekat hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada yang saking dekatnya, itu semua aktivitas zikir. Keluar dari masjid itu sambil jalan. Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus subhanallah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Setiap tempat jalan, duduk, bahkan berbaring dia zikir kepada Allah. Masya Allah. Maka turunlah di situ Quran misalnya surah ketiga Ali Imran dari ayat 190 sampai 191 itu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Siapa mereka? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Zikir. Zikir, zikir, zikir. Kalau Anda tidak tahu, maka cari kemudian ulama yang bisa memberikan pengetahuan, yang dengan pengetahuan itu Anda dekat dengan Allah. Membuat Anda lebih dekat. Makanya kalau mau konsultasi, jangan cari orang pintar. Apalagi yang di atas normal, paranormal. Konslet nanti. Ya. Yang dicari itu orang soleh. Soleh yang pintar, bukan sekedar soleh. Ya, soleh nanti banyak ditemukan di masjid, yang ke masjid. Tapi bukan berarti semua yang di masjid itu paham agama. Ya. Tidak, cari juga yang paham dan dia soleh, mampu mendekatkan Anda dengan Allah. Jadi kalau Anda konsultasi, dijawabnya tuh diminta meningkatkan ibadah, minta sholat, Ustadz saya mau tobat, Ustadz, kenapa apa? Saya itu punya kecenderungan, suka dengan sesama jenis. Baik, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap manusia itu barangkali punya berbuat salah. Tapi berita baiknya, manusia yang terbaik adalah saat dia salah, dia ingin berusaha memperbaiki kesalahannya. Berbahagialah ketika Anda datang ke sini, Anda sedang mendapatkan cinta Allah, karena dengan itu Anda mendapat hidayah untuk berubah. Tidak semua Pak orang bisa seperti Bapak. Insya Allah sekarang Bapak berubah ya. Yuk sekarang, ayo kita belajar pelan-pelan. Banyak istighfar dulu, tobat dulu, kenali hikmah kehidupan. Sekarang begini Pak, apa Bapak mau kalau ibu Bapak berhubungan dengan sesama ibu-ibu lain? Apa Bapak mau kalau Bapak, ayah Anda Bapak, itu berhubungan dengan pria-pria lain dan itu di hadapan Bapak? Bapak ridho enggak? Kira-kira kalau bapak, bapaknya bapak nih berhubungan dengan bapak lain, ada nggak bapak sekarang? Kadang-kadang pada orang-orang demikian nggak harus banyak pakai dalil. Itu yang bikin disertasi kemarin itu, ya, yang katanya hubungan seks di luar nikah itu boleh, tanyakan kepadanya. Kalau ada dengan anak perempuan Anda berhubungan seks, Anda ridho nggak? Ridho nggak Anda? Tanyakan begitu. Kalau anak perempuan Anda disetubuhi oleh orang lain, dizinahi oleh orang lain, ridho enggak Anda itu? Yakin saya demi Allah, saya kata. Yakin saya, hati kecil akan mengatakan jangan. Kalau anak Anda berhubungan seksual di luar nikah, ridho enggak? Istri Anda, ibu Anda dan sebagainya, ridho enggak? Tanyakan pada istrinya, kalau dia mengatakan itu, tanyakan pada istrinya, mau enggak istrinya begitu? Enggak akan mungkin, karena fitrah itu enggak akan bisa ditolak. Paham ya? Jadi kadang-kadang mesti ada peluang-peluang untuk mendapati itu. Makanya kalau konsultasi pada yang memberikan solusi, jangan datang pada yang mengadakan masalah. Saya punya Pak kecenderungan senang sama jenis. Oh enggak apa-apa Pak, itu memang fitrahnya Bapak begitu. Bapak masuk aja komunitas homo. Itu bahaya, karena ada yang begitu. Ada bahkan dibela, nyampe demo, mau masukin undang-undang, bikin festival. Itu yang berbahaya. Ya kan jelas dalam fikih juga, makanya orang-orang laki-laki yang melambai itu enggak bisa jadi imam. Dalam sholat, khawatir bubar. Allah. Habislah kemudian sholatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Habis hukum semua. Itu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jelas ya? Jadi ilmu mendekatkan kita kepada pengetahuan untuk memahaminya. Dan dengan paham itu dekat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tuntutlah pengetahuan itu untuk kita dapatkan pemahamannya. Maka hukumnya fardhu.
Ya, saya teruskan dulu untuk menyampaikan analisis kata-katanya. Talabul ilmi, menuntut pengetahuan untuk mendapatinya dan bisa mengamalkan dalam kehidupan kita, fariidhatun, adalah sebuah kemestian, kewajiban. Gini, ada wajib, aujaba yujibu ijaban, wajiban. Ada yang kedua, wajib digunakan kata kataba, wajib. Bentuk pasifnya kutiba, wajib. Ada faradha, fardu, wajib. Ini saya terangkan sebentar. Di Quran itu biasanya yang sering digunakan itu dua. Satu kataba, bentuk pasifnya kutiba. Yang kedua faradha, bentuk pasifnya furidha. Kalau mencakup keterangan yang sudah utuh disebut mafruḍa. Kalau disebutkan kata kataba 225 kali disebutkan dalam Al-Quran, pasif ataupun aktif dan turunannya, itu menunjuk pada sebuah kewajiban yang menekankan susunannya yang tertib dan teratur. Jadi tertib, teratur. Jangan Anda lewat, jangan Anda lompati, dan jangan Anda selisihi. Harus terukur seperti itu sempurna. Penekanannya ke situ. Karena ibadahnya sudah dipahami. Diterangkannya demikian. Cuman kadang-kadang orang gagal karena gak sempurna menunaikannya sesuai urutan-urutannya. Kadang ditunaikan dengan cepat, kadang ada yang berhenti di tengah-tengah, besoknya lanjut lagi. Ya gak bisa seperti itu. Karena itu ketika Allah mewajibkan sholat dan mewajibkan puasa, kalimatnya menggunakan turunan kata-kata. Contoh sholat. Buka Quran surah keempat ayat 103, paling kanan pertengahan. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Sungguh kata Allah, salat itu, waktu-waktu salat bahkan bagi orang-orang yang beriman adalah kewajiban yang telah jelas ditentukan waktunya. Kenapa menggunakan kata kitab? Padahal Allah bisa mengatakan misalnya fardhon, fardhon mauquta. Kenapa menggunakan kitaban mauquta? Karena waktunya diatur dari subuh sampai isya sempurna. Jadi enggak boleh Anda menunaikan subuh di waktu zuhur. Zuhur, ntar Anda pengen rapel aja ke maghrib deh. Sekalian misalnya, enggak bisa. Di subuh di waktu subuh, zuhur di zuhur, asar di asar, maghrib sampai isya. Bahkan ketika diatur jamak pun Allah atur apa yang bisa dijamak, apa yang enggak bisa dijamak. Zuhur hanya boleh jamak dengan asar. Maghrib jamaknya dengan isya. Subuh enggak bisa dijamak, makanya diletakkan oleh Allah jauh ke zuhur, jauh ke isya. Silakan cek. Makanya enggak bisa menjamak subuh dengan isya misalnya, karena waktunya dibuat jauh. Ya, saya pernah waktu sekolah di pesantren tuh, pernah saya kisahkan dia. Ada teman yang Masya Allah berubah pengen jadi baik tuh, bangun malam. Malam Jumat, besoknya libur, masih bangun tahajud. Bangun jam 2 dia. Ya udah mandi tahajud, khusyuk gitu kan. Saya aja masih istirahat tuh, waktu itu. Terus saya bangun-bangun, lihat dia sholat. Ya 2:30, kemudian kita kamar mandi, udah mandi, balik, sholat. Tapi waktu mau subuh, tidur. Wah, saya pikir mungkin dia kelelahan, nanti dia nyusul dah. Kan? Saya ke masjid tuh. Nah pulang dari masjid, masih tidur. Oh saya pikir dia udah sholat lah, mungkin saya aja yang gak lihat. Saya kemudian beraktivitas. Tapi saya lihat-lihat lagi udah jam 7:30, 8, ini orang posisinya gak berubah nih. Jadi saya tinggal ke masjid begini-gini aja gitu. Terus penampilan kan kelihatan pak. Jadi kalau orang sholat itu kan auranya beda gitu. Ya ada bekas wudhunya, ada lainnya, ini lain. Ini begitu-gitu aja. Ya jadi wujuduhu, ya tahaka dah. Jadi wajahnya emang begitu aja gitu. Habis itu saya coba tepuk. Saya tepuk lagi. Bangun. Wah, kenapa nih? Saya enggak lihat antum subuh tadi di masjid. Ini takut salah aja, mohon maaf nih saya bangunin. Antum udah subuh belum? Adik ini gimana? Kan udah saya jamak dengan tahajud tadi. Ada jamak ke atas tuh. Ah, makanya dalam sholat ini mesti teratur. Subuh ya subuh, duhur ya duhur, asar ya asar. Kecuali ada kondisi tertentu yang sifatnya memang tidak sewajarnya. Tertidur, ya dari malam misalnya, bangun-bangun asar. Ada yang begitu? Saya pernah di Tripoli ada teman lagi tuh. Tidur bayangkan, 2 hari 2 malam. Gak bangun, bangunnya pas hari kedua. Gak,
tahu lelahnya seperti apalah gitu. Mungkin itu Ashabul Kahfi kontemporer. Nah itu kalau orang ketiduran, tidur, kecapean, lelah, gitu, tiba-tiba bangun. Di waktu misalnya zuhurnya, maka seketika tibalah waktu sholatnya saat itu. Dia kerjakan sekaligus subuh, sekaligus zuhurnya pada saat itu. Bukan lewat. Ya Allah saya kelewatan, saya tobat, ya Allah. Tapi gak diulang sholatnya, gak dikerjakan. Nah itu tetap dia harus mengerjakan sholat sesuai waktu bangunnya. Ya itu hadisnya sahih. Jadi sholat orang yang tertidur pada waktu bangunnya. Saat itulah kemudian dia menunaikan sholat. Ya karena itu kalimat sholat menggunakan kitab. Kitab mawquta. Puasa. Puasa kan diatur menggunakan kitab. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam. Kenapa menggunakan kata kutiba? Karena puasa diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan teratur. Kapan buka, kapan puasa. Apa yang dikerjakan saat puasa, apa yang dikerjakan saat buka. Silahkan Anda puasa dari mulai fajar sampai dengan maghrib. Jadi kalau mau makan habis maghrib, maghrib baru makan. Gak boleh makan di tengah-tengah. Kalau mau minum habis maghrib. Kalau Anda ingin makan habis maghrib. Ya, kalau Anda ingin berhubungan seksual habis kecepatan habis maghrib. Malamnya boleh. Ya silahkan aja, tapi jangan siang-siang. Ngambil habis maghrib. Tidak. Ya, boleh berhubungan seksual. Kapan waktunya? Nanti, malamnya, siangnya dilarang. Makan dilarang, minum dilarang, ghibah dilarang, maksiat dilarang. Makanya sudah fitrah. Begitu siang-siang itu, semuanya itu menjadi tertekan dalam diri kita. Maksudnya ditekan. Gak boleh muncul ke permukaan. Bahkan yang paling unik, ahli maksiat bisa libur saat puasa. Siang. Karena bayangkan, siang tuh libur dia. Mau nyuri, gak mau. Puasa dulu. Koruptor juga kalau Ramadan bikin pengajian. Libur dulu tuh. Ya orang pemarah gak marah saat puasa. Anda bayangkan, pemarah bisa gak marah saat puasa. Tugasnya memang tiap hari marah kalau gak marah. Ya, jam 6 kurang 4 sebelum buka, bisa orang bisa-bisa. Dia bisa gak marah. Yakin. Marah enggak? Kawan bingung tanya, bapak kok gak marah pak? Biasanya marah. Ntar habis maghrib. Itu kalau ingat, ya itu lupa. Ah, itu kitab dengan kitab. Kalau kata faraba atau furiba, dan di hadis ilmu itu menggunakan kata faraba. Alhamdulillah. Walaupun ini faridatun. Kenapa bukan kitabun? Kenapa bukan maktubun? Tapi faridatun. Kalau kata faraba, furiba, farida, mafruba itu muncul dalam Al-Quran dan hadis, maka umumnya menunjuk pada kewajiban yang terkait dengan hukum fikih. Kewajiban yang terkait dengan hukum fikih. Prakteknya ibadah. Ya. Yang praktikalnya penekanannya kuat. Jadi ilmunya terkait, bukan praktikal untuk sholatnya, bukan puasanya, tapi ilmunya dibawa dalam praktek fikih. Pengetahuannya dibawa dalam praktek fikih. Karena itu ketika Allah kemudian menetapkan hukum waris, itu menggunakan kalimat mafrudah. Kitab mafrudah. Mafrudah, kitab waris itu teratur. Jangan diotak-atik. Ya, kalau sudah perempuan itu, ya setengah bagian dari laki-laki, kerjakan demikian. Ibu seperenam, ya seperenam kalau ada anak. Kalau tak ada sepertiga, ya sepertiga. Ya, suami dapat berapa? Seperempat. Ada anak, seperdelapan. Ya, bisa. Dengan demikian, kerjakan seperti apa yang telah Allah tetapkan. Tetapkan, 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 selesai. Anak laki-laki misalnya asabah. Ya, dengan perempuannya itu dua-duanya asabah ma'al ghair. Kumpul itu kitab. Tapi ketika Allah meminta untuk dipelajari dan diamalkan menggunakan kata furida, mafruda. Mencari ilmu, kenapa kemudian kalimatnya menggunakan kata farida? Karena seakan-akan Allah memberikan isyarat kepada kita, "Hei, kenapa lewat lisan Nabi saya tekankan kamu mencari ilmu supaya dikuasai, dipahami dengan baik, bukan sekedar datang dengarkan pulang." Supaya ilmu itu bisa dipraktekkan di bawah saat menunaikan ibadah-ibadah fikih. Dan dengan pemahaman saat belajar itu, kamu akan nikmat ibadahnya. Saya tanya pada Anda ya, kita barusan sholat subuh tuh. Berapa kali kita sholat subuh seumur hidup kita? Berapa kali kita sholat subuh sampai isya seumur hidup kita? Pertanyaan saya, dari ribuan kali kita sholat ruku dan sujud kepada Allah, apakah Anda sudah paham bacaan yang kita bacakan dalam sholat tadi? Pahamkah kita bacaan ruku yang kita bacakan? Mengertikah bacaan sujud yang kita ungkapkan tiap hari? Jadi berapa persen bacaan sholat yang kita pahami? Anda menginginkan khusyuk dalam sholat, tapi Anda nggak ngerti yang dibaca dalam sholat, bagaimana bisa khusyuk?
pekerjaan dunia saja, Anda sampai ikut training, sampai bisa paham pekerjaan itu. Nggak paham, nggak bisa kerja. Ini pekerjaan akhirat yang kita bawa sampai wafat, sampai pulang kepada Allah. Dan anehnya, tiap hari dikerjain 5 kali sehari, paling minimal. Tapi yang dibaca itu nggak ngerti-ngerti, mau sampai kapan? Dan bagaimana kita bisa khusyuk dalam sholat? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq baru takbir, sudah gemetaran. Allahu Akbar, takbir. Keluar dari matanya. Ada yang bertanya, ya Amirul Mukminin lima hakadah. Amirul Mukminin kenapa seperti ini? Saya lihat Anda tadi bergetar, takbir, kemudian bergetar, seakan-akan Anda ketakutan dan keluar air mata Anda. Kata beliau, saya khawatir ketika mengucapkan Allahu Akbar, membawa perasaan lebih besar dalam jiwa kaya. Allahu Akbar itu Allah Maha Besar. Kita mengatakan Allah yang Maha Besar. Tapi kadang-kadang dalam hidup kita tuh suka merasa besar dibandingkan dengan orang lain. Merasa hebat dibanding dengan teman. Merasa lebih dibandingkan dengan kawan. Merasa yang paling unggul, merasa yang paling pintar, merasa yang paling kaya, merasa paling hebat. Abu Bakar itu takut dalam sholat pun dipandang merasa yang paling khusyuk dibanding yang lainnya. Coba, itu baru takbir. Takbir, tangan bergetar. Ya, mirip orang sekarang sholat di puncak, di luar, subuh-subuh, takbir gemetaran. Gitu. Paham gak? Nah, itu kan baru yang kecil yang kita kerjakan tiap hari, tapi maknanya besar. Ini rumus Nabi kalau dipakai tadi tuh. Belajarnya benar, pahami sampai betul, maka nikmat ketika dipakai ibadah. Berapa ratus ribu jamaah kita yang berangkat haji tiap tahun? 200 ribu, 250 ribu. Sekarang 2 juta orang semua kumpul. Coba, saya ingin tanya betul deh, yang berangkat kemarin tawaf, dari mulai wukuf, kemudian setelah itu dari mulai mabit, dari muzdalifahnya, sampai ke munanya, sampai tawaf macam-macamnya. Berapa persen yang dipahami dari semua itu? Jangan-jangan tawaf berputar tapi gak paham yang dibacakan. Gak ngerti yang dilakukan. Bagaimana bisa mendapatkan mabrur kalau jalan untuk mabrur itu pun tidak kita pahami dengan baik? Anda berputar-putar depan Ka'bah, tawaf, berputar searah jarum jam, tapi nggak ngerti yang dibaca. Bahkan saking inginnya ibadah itu mudah, doanya itu yang harus dibacakan, itu pun telah diajarkan. Bahkan orang belum berangkat pun sudah paham. Cuman dua, dari Hajar Aswad ke makam Ibrahim. Satu, itu pun hafal. Allah yarham, kayak jarifin ilham. Banyak mengajarkan kalimat itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hajar Aswad makam Ibrahim. Hafal. Orang belum berangkatnya udah hafal. Yang kedua, dari rukun Yamani ke Hajar Aswad. Itu Masya Allah dalam kepala. Apa dia? Bukan di luar kepala. Gak ada hafal di luar kepala. Di luar kepala itu belum hafal. Apa dalam kepala? Bahkan punya istilah sendiri. Rabbana atina fid dunya fil akhirati waqina adzaban nar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin rabbana atina fid dunya hasanah. Hafal. Yang belum berangkat pun hafal, bahkan punya istilah sendiri. Doa apa namanya? Doa sapu jagat. Cuma orang Indonesia, orang Arab enggak tahu itu sapu jagat. Tanya orang Arab, atadri sapu jagat? Hah? Sapu jagat. Orang kita tuh luar biasa, doa sapu jagat. Doa sapu enggak ada jagatnya, doa jagat enggak ada sapunya. Ada semua. Dua itu selebihnya bebas, bisa pakai bahasa Indonesia. Bahasa Sunda yang Sunda, Jawa yang Jawa, minta aja senikmatnya. Betapa banyak orang yang gak paham dengan itu, sehingga terbebani dengan doa-doa yang tidak dia butuhkan pada saat itu. Anda kan minta solusi dari masalah Anda. Kenapa Anda baca sesuatu yang tidak ada kaitan dengan permintaan Anda? Makanya dari makam Ibrahim, sampai rukun Yamani bebas kita minta. Pertama minta untuk ayah Anda, putaran kedua untuk ibu Anda, ketiga untuk Anda, keempat istri Anda, ya. Ya, kelima, jangan dibalik, keempat istri Anda, bukan istri Anda empat. Ya, keempat istri Anda, kelima anak Anda, dengan keenam tetangga Anda yang dekat, kerabat, ya. Ketujuh kemudian saudara-saudara jauh Anda. Jadi pas, putar itu minta dengan bahasa Anda, ya Allah, ayah saya, ya Allah, dia telah merawat saya, ya Allah, dia telah wafat sinari kuburnya, ya Allah, sayangnya di alam kuburnya, pertemukan kami di akhirat, minta. Jadi Anda tuh tahu, ini putaran keberapa, saya minta dengan ayah, kedua saya minta dengan ibu, pekerjaan Anda minta, ya Allah, berikan saya yang terbaik dalam pekerjaan saya, ya Allah, lancarkan proyek saya, ya lancarkan pekerjaan saya, berkahi pekerjaan saya, nanti diseleksi oleh Allah, ada yang baik untuk dunia, tapi akhiratnya nggak ada. Ada akhiratnya bagus, dunianya enggak bagus. Maka Allah akan mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mintakan. Maka diseleksilah yang baik dunia akhirat, itu yang dikabulkan. Kalau baik dunia akhirat tidak, dialihkan pada yang lain yang lebih baik. Makanya kita ucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah dunya wa fil akhirati hasanah. Karena ada orang yang minta dunia saja, akhiratnya tidak. Itu tadi ayat Al-Baqarah ayat 201. Surah kedua ayat 201, paling kanan sebelah bawah. Ayat 200-nya itu yang cuma minta dunia saja.
Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Ada orang minta dunia, 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 tapi akhiratnya enggak bagus buat dia. Bagi orang beriman, kata Allah, tidak. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Gimana caranya di dunia kaya? Kaya. Mesti kaya. Dengan kaya itu bisa zakat, bisa infak, bisa sedekah, bisa berderma. Ke akhiratnya pun dapat surga. Surganya bagi orang kaya seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga 133. Jangan nanggung, minta. Makanya boleh minta pakai bahasa Indonesia, enggak apa-apa. Minta, minta, mohon, mohon, mohon. Saya pernah tugas waktu di Saudi itu. Wah, teman-teman ceritanya banyak sekali. Ada orang yang gelantungan di Muzdalifah, orang Arab ada ya minta pakai bahasa Arab. Orang Bangladesh pakai bahasa dia. Ya, orang India pakai bahasa Urdu, Pakistan juga demikian. Orang kita minta, anak muda dekat ke Multazam. Ya Allah, hamba kesini ingin memohon, ya Allah, pakai bahasa dia tuh. Hamba belum ada jodoh, ya Allah. Tolong dekatkan hamba dengan jodoh hamba, ya Allah, sampai hamba memohon kesini. Tiba-tiba datang seorang perempuan, samping, tinggi, hidungnya mancung, putih. Itu langsung dikasih contoh, kayak gini, ya Allah. Ada aja sempet-sempetnya begitu tuh. Tapi benar, Pak, pulang-pulang dia nikah. Pulang-pulang nikah, Bu. Walaupun bukan dengan yang tadi. Yang lebih spesifik lagi ada, datang nih tuh, sampai ke Muzdalifah, deket-deket tuh. Ya Allah, hamba mohon, ya Allah, hamba banyak utang, ya Allah. Ya Allah, hamba banyak utang, kesini pun hamba ngutang, ya Allah. Kalau tidak percaya, ini catatannya, ya Allah. Tapi kisahnya dia pulang lunas tuh, Pak. Lunas. Ada minta ikhtiar itu. Nah, itu diantaranya itu faridah. Jadi kalau kita kembalikan ke awal, kalau Anda mau belajar, sampai paham. Supaya pemahaman itu dibawa saat mengamalkannya, itulah faridah namanya. Ya, kalimatnya singkat kan? Selama ini kita cuma baca terjemahan. Menuntut ilmu itu wajib bagi orang muslim. Wajibnya kayak gimana? Apa kaitan wajib dengan kewajiban? Wajib menuntut ilmu sampai paham. Sehingga ketika menunaikan kewajiban, kita menikmati kewajiban itu ketika diamalkan. Ala kulli muslim. Bagi setiap orang Islam. Mengikat nih. Faridah itu yang pokok-pokok. Salat faridah. Puasa faridah. Waris faridah. Ya, baca Quran, faridah. Makanya kalau belajar Quran, sampai paham. Kalau ada guru yang bagus, ketat, itu enak. Jangan protes. Bapak mau ngaji, Pak? Ya, Ustaz. Udah jauh-jauh tuh, ya. Tempuh jarak 20 kilo, datang ke Al-Azhar, Talaqqi. Baik, Pak, silahkan baca. A'udhu billah, Pak. Dhu, a'udhu. A'udhu, dhu, Pak. A'udhu, a'udhu billahi minasyaitan, Pak. Pak, Pak. Masya Allah, baru a'udzubillah. Udah dibetulkan, sampai setengah jam. Ya, udah Pak, cukup dulu. Nanti Bapak besok kesini lagi. Saya waktu talaki pertama di Sukfulata dengan Syekh Ali. Itu baru baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah selesai. Ah, hasbuk ya boleh. Gudan ta'ala kuda. Banyak bapak-bapak sekarang itu berhenti ngaji. Cuman gara-gara dikoreksi 1-2 huruf. Ya, ibu-ibu biasanya lebih sabar tuh. Nggak lulus sekali, jalan lagi. Lulus dua kali, jalan lagi. Dan seterusnya. Nah, sabar aja Pak, Bu. Ternyata guru seperti itu yang hebat. Karena saya baru kemudian mengetahui guru saya itu ingin melihat di mana kemudian kekurangan saya dalam mengucapkan huruf itu. Sehingga diperbaiki pada pertemuan berikutnya. Paham guru saya? Mirip kayak orang mau belajar bahasa Inggris, tes TOEFL. Dicek dulu. Ya, readingnya, writingnya, listeningnya, dan sebagainya. Setelah itu baru diperbaiki dalam kursusnya. Itu guru yang bagus. Makanya kalau Anda sabar belajar Quran itu Quran itu Allahu Akbar, istimewa, mu'jizat. Anda belajar makhraj, sifat huruf, itu langsung oleh Allah dibantu dari mulai awal sampai akhir. Ini saya contohkan. Al-Baqarah ya. Jadi ada makharijul huruf, tempat keluar huruf. Cara keluarnya disebut sifatul huruf. Dari mulai hawa sampai dengan mim, bibir. Fam. Disingkat nanti tiga huruf mewakili. Alif, lam, mim. Alif dari hawa. A, nggak ada sekat. Ada dua huruf tambah satu hamzah. A, ha, a. A, ha, nggak ada sekat. Lam di lidah, dari sini ke lidah, la 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 la, mim 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 mim, wakili di sini mim ya, ada mim waw ba, mim 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 mim, alif lam mim. Perhatikan di antara tiga tempat sampai ke sini makhrajul huruf secara umumnya, ada yang paling sulit bo bo bo, ada yang paling gampang a, di pertengahannya da 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 da, sa di ujung, ta ta ta, da da da, agak sedikit ke dalam, da 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 da. Ketika membuka Al-Baqarah setelah alif lam mim, maka Allah ambil yang pertengahan untuk memudahkan lisan kita berlatih. Da, dzalikal kitab, dzalikal kitabu la raiba fi hudallil
Muttaqin setelah lancar za dipindahkan ke zi. Zi zi zi. Za zi da zi da zi zu zu zi da da zi da zu zu za. Setelah lancar za dipindahkan za ke zi di ayat 3-nya. Alladzina alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzi dzalika za zi da zi. Setelah lancar za dengan zi dimasukkan huruf zai. Za. Karena sering orang tertukar za dengan za. Iza zulzilatil ardu iza zu iza zu iza zu. Yang benar iza zu iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ada yang baca pakai za iza zu, ada iza zu, ada yang iza zulzilatil ardu dijilat jilat. Makanya begitu selesai ini, dzalikal kitabu la ghaiba fi hudan lil muttaqin za alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razza za za bi za. Begitu lancar za dipertemukan bi dengan zi. Ayat keempatnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilai. Tuh, makanya kalau belajarnya sabar itu sampai ayat 70, 71, 72 lah selesai makharijul huruf, tinggal gharib muskilah. Kapan ana dibaca panjang ana, kapan dibaca pendek, kapan majro dibaca majre, kapan alaihi dibaca alaihu, tinggal itu aja. Yang lainnya lancar. Ya, qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dhalulu tuthirul arda wa la tasqil harta musallamatul la syiata fiha fa sa sya dha. Kumpul di situ semua. Qala innahu yaqulu innaka baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil harta musallamatul la syiata fiha. Qalu al-ana ji'ta bil haqqa fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Kalau sabar, beres. Tapi kadang-kadang enggak sabar. Du. Cari guru lain lah. Saya dulu awal datang ke Bekasi ini, buka pengajian Quran. Ada bapak tuh udah lama, ada puluhan tahun, 50-60 tahun lah. Ya, da itu gak bagus, belum bagus bacaannya. Saya bilang, pak, gini, bapak pulang dari sini, coba. Da. Bapak besok kesini lagi, tapi syaratnya pulang dari sini, bapak kan jalan tuh ke rumah. Ya, bapak dari sini ke rumah, da. Sampai depan rumah. Lakukan itu pak, besok bapak lancar insya Allah. Dia pulang tuh, da. Sampai rumah dibuka pintu dari sini, bapak pulang, da. Besok lancar dia. Besok lancar. Itulah faridah. Itulah talab. Coba, berapa banyak yang kita amalkan ini? Hah? Kita hafal hadisnya, diulang-ulang, nak SD tahu. Tapi maknanya gak dipraktekkan. Makanya ini kebawa seumur hidup nih hadis ini. Muslim satu orang, semuanya wajib karena semua muslim itu sholat, semua muslim itu puasa, semua muslim baca Quran untuk dibawa dalam sholat. Kalau nggak benar bacaannya, apa nggak malu anda berhadapan dengan Allah? Nih anda menghadap pimpinan nih. Oh, besok saya akan berjumpa dengan ketua MPR, datang ke kantornya. Saya berjumpa dengan presiden, datang ke kantor. Itu sampai latihan di cermin. Bapak presiden yang saya hormati, nih. Sampai lurus kalimatnya, nggak mau salah. Yang protokol, yang upacara, yang macam latihan. Anda menghadap Allah tiap hari. Apa enggak malu bicaranya masih salah di hadapan Allah? Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang betul. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salah. Maknanya jauh. Alamin, Tuhan semesta alam. Alamin, orang-orang sakit. Alhamdulillahi rabbil alamin. Enggak ada artinya. Ayo coba. Mau sampai kapan? Ah, muslim sampai di sini hadisnya berhenti sebetulnya. Hadisnya berhenti. Karena mudzakkar itu kalau disebutkan tunggal mencakup muannats. Tapi ada sebagian yang enggak paham. Dipahaminya oh ini untuk laki-laki aja. Ya, karena beda laki-laki dengan perempuan dalam ilmu nahwu itu ditambahkan ta di ujungnya untuk perempuan. Jadi kalau muslim laki-laki, kalau ingin jadikan khusus untuk perempuan tambah ta di ujungnya muslimah. Mukmin laki-laki, perempuan mukminah, muhsin laki-laki, perempuan muhsinah, soim laki-laki, perempuan. Ah, ya. Ini ada tak di ujungnya. Tak. Nah, kalau dia berdiri sendiri muslim saja
Di Quran, di hadis Muslim, satu saja, maka hukumnya mencakup laki-laki dan perempuan. Selesai. Tapi banyak orang juga yang enggak paham, karena kan enggak semua belajar ilmu nahu. Tidak semua paham kaidah bahasa Arab. Karena itu perlu keterangan, tafsir, bayan. Dalam rumus bahasa Arab, di ilmu nahu, di antara huruf tafsir itu menggunakan wawu, harfu atfin, wa tafsirin. Bisa apaf ikut hukum sebelumnya, bisa tafsir dari kalimat yang akan dijelaskan. Makanya sering dalam kalimat bahasa Arab muncul wawu setelahnya kalimat yang serupa dengan yang awal. Laqad tamma syarhu wal bayanu. Sungguh telah selesai syarah penjelasan tentang ini. Apa itu syarah ditafsirkan? Bimakna syarah wal bayan. Faridatul ilmi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Selesai. Ada yang bertanya, apakah hanya bagi orang laki-laki aja yang menuntut ilmu? Wa muslimatin. Yang dimaksud laki-laki di sini pun mudzakkar mencakup pula perempuannya. Di wawu di sini jangan diartikan, oh si Hasim salah nih. Katanya ahli hadis. Tapi beda dengan hadis. Bukan beliau salah, ente yang belum paham. Jadi kalau tak mampu memahami sesuatu, jangan salahkan orang yang alim. Kalau guru salah, mungkin. Wajar namanya manusia. Yang tidak wajar itu murid yang mencari-cari kesalahan guru. Salah nih, katanya pakar, gak tahu hadis. Bid'ah emang. Oh bid'ah. Anda tuh bid'ah. Ya. Jadi kalau belum paham sesuatu, tuh gali dulu. Jadi wow di sini, yang baca kitabnya ya, yang ada kitab di sini yang udah dibagikan, itu kalau bagi, makanya saya katakan coba sebarkan kopiannya, supaya Anda belajar dari situ. Jadi kalau sudah paham, tinggal kemudian Anda tandai di situ. Wow di situ harus tafsir. Ya, wa muslimatin, dan yang dimaksud mudzakkar itu mencakup perempuan juga. Jadi nggak ada beda laki-laki perempuan, Bu. Laki-laki sampai paham, ibu paham juga. Sholatnya supaya sama-sama enak. Jadi di sini wawunya harfu tafsir untuk menerangkan kalimat muslim mencakup juga muslimah. Paham sampai sini? Baik. Terakhir, wa talibil ilmi yastaghfiru lahu, ya, man fis samai wal ardi hatta al-hud allati fil bihar atau hatta al-hud al-fil bahar. Kalau di hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233, ya, kalimatnya berbunyi wa talibul ilmi yastaghfiru man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan allati fil bihar. Bentuknya jamak. Di sini mengambil kalimat tunggal hatta al-hud, ya, fil bahar. Semua penuntut ilmu yang menuntut ilmunya seperti ini, kalimat penutup. Kalau Anda datang ke majelis ilmu, belajarnya seperti apa yang digambarkan Nabi tadi? Datang untuk memahami, dipakai ibadah, sama-sama mengevaluasi ibadahnya kepada Allah, jadi lebih baik lagi, maka sejak Anda berangkat dari tempat kediaman Anda, sampai datang ke majelis ilmu, sampai pulang lagi, itu dimohonkan oleh seluruh penduduk langit dan bumi yang soleh-soleh di hadapan Allah supaya diampuni dosanya. Hatal hitan alati fil bihar, sampai-sampai paus hiu yang ada di lautan. Kalau kita tahu kata Nabi, mereka memohonkan ampunan bagi para penuntut ilmu. Jadi tiap hari mereka berzikir. Zikir dengan cara yang tidak kita ketahui. Ya Allah ampuni penuntut ilmu ya Allah, ya Allah ampuni penuntut ilmu ya Allah. Bahkan di hadis Ibnu Majah tadi di awalnya itu malaikat sampai membentangkan sayapnya sejak Anda keluar dari rumah. Ya, ini bunyi hadisnya, bunyi lengkapnya. An Abi Darda radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Abu Darda semoga Allah meridai kepada beliau, beliau menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ila aljannah. Siapa yang menyiapkan dirinya menempuh perjalanan untuk belajar menuntut pengetahuan sampai dia paham untuk mengamalkannya, maka setiap langkah yang dia lakukan akan dijadikan oleh Allah untuk meringankan langkahnya ke surga. Belum selesai. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi. Dan kalau Anda tahu, semua penuntut ilmu itu sejak dia berangkat dari rumahnya, malaikat sudah membentangkan sayapnya memberikan ridha kepadanya. Di antara makna ridha adalah memohonkan ampunan kepada Allah. Ya Allah ampuni si fulan, ampuni si fulan. Cuman sifat malaikat enggak ditampakkan supaya Anda tidak kesulitan berangkat ke tempat belajar menuntut ilmu. Kalau malaikatnya tampak enggak jadi Anda balik. Ya, begitu keluar tiba-tiba sayap membentang. Siapa? Malaikat maut. Balik lagi. Ah, itu yang kita ambil. Jadi hadisnya sudah lengkap di halaman ke-14. Hari ini kita ambil satu hadis dulu saja, itu pun maknanya sudah luas. Ya, jangan-jangan terlampau banyak nanti sulit mengamalkan. Lebih baik kita ambil sedikit-sedikit tapi mudah untuk mengamalkannya. Maka carilah majelis ilmu yang baik. Kesimpulannya, pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk menghidupkan majelis ilmu. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada umatnya agar mempelajari ilmu dengan semangat dan berusaha memahaminya untuk diamalkan dalam kehidupan. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta pada umatnya
untuk mempelajari ilmu dengan semangat dan berusaha mengamalkannya dalam kehidupan. Ketiga, berlaku hukum yang sama bagi muslim pria, bagi muslim pria laki-laki dan perempuan dalam hal menuntut ilmu. Dalam hal menuntut ilmu. Jadi sama-sama mesti semangat, mesti paham dan dipraktikkan dalam kehidupan. Yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan permohonan ampunan bagi seluruh penuntut ilmu yang belajar dengan benar dari sejak ia berangkat sampai pulang kembali. Baik, yang terakhir, hendaklah para penuntut ilmu mencari tempat belajar, baik formal ataupun tidak. Formal itu maksudnya sekolah, kampus dan sebagainya. Tidak itu seperti yang kayak di masjid, ya majlis-majlis yang tersebar. Baik formal ataupun tidak, yang bisa mendekatkan dia dengan Allah dan memberikan pemahaman yang luas dalam agama. Yang bisa mendekatkan ia dengan Allah dan memberikan pemahaman yang luas dalam agama. Baik, saya kira itu kesimpulan kita. Ya, saya kira itu yang bisa disampaikan. Semoga memberikan manfaat. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim rasulikal mustafa amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ummati ila yaumiddin. Rabbana la tad'alna fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la maridan illa shafaytah wa la 'asran illa yassartah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati fiha laka ridha wa fiha lana al-salah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. اللهم علمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا ووفقنا بما تعلمنا ووفقنا لنعمل ما تعلمنا به. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل القرآن صحيبا لنا في الدنيا وشفيئا لنا في الآخرة يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.